juga yang tadi saya kirim ke Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang video ada rekan kita ya yang mencari sholat, tempat sholat Jumat ya, dalam kondisi seperti ini. Sebenarnya di dalam ajaran Islam sudah ada hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat secara 3 kali berturut-turut bisa disebut dengan kafir. Intinya dalam sabda Rasulullah ini adalah kita meninggalkan sholat tanpa uzur. Nah ini kan ada sebab. Jadi kalau kita meninggalkan sholat itu dalam keadaan ada sebab, tentu ada sebab akibatnya ya. Sebabnya karena dalam situasi seperti ini, dari pemerintah juga sudah sangat luar biasa maksimal memberitahukan himbauan kepada masyarakatnya agar kita mentaati aturan pemerintah. Begitu juga Majelis Ulama Indonesia telah menjelaskan sesuai hadis tadi bahwa kita ada sebabnya nih, ada sebabnya, tentu nanti ada akibatnya kalau kita melakukan melanggar peraturan pemerintah, fatwa MUI, pasti nanti akan akibatnya. Akibatnya ya nanti semakin banyak virus ini menular ke semua orang begitu. Jadi banyak sekali mudaratnya dan akan membahayakan bangsa kita sendiri begitu. Jadi kalau saya pribadi, kita bagaimana berikhtiar untuk mengikuti aturan pemerintah dan aturan agama. Dalam agama kita sudah diatur kalau dalam keadaan urgent, dalam keadaan darurat itu bisa kita lakukan. Karena Rasulullah pun juga pernah sholat di rumah waktu dia sakit. Nah ini kita kan dalam keadaan urgent nih, dalam keadaan darurat nih, dalam keadaan prihatin lah begitu ya. Tapi mungkin ada, mungkin dari zaman dulu Nabi atau mungkin para sahabat juga yang mengalami hal seperti ini. Ini kan juga sebuah kayak penyakit virus. Tentu dong. Pada zaman sahabat Rasulullah ya, Umar bin Khattab kan beliau benar-benar mau berangkat ke negeri Sam ya pada saat itu. Nah di negeri Sam ini tersebar virus yang lebih parah dari ini sebenarnya. Mungkin 2-4 kali dari ini lebih parah gitu. Tetapi dari pemerintah negeri Sam melarang Umar bin Khattab untuk memasuki negeri itu. Sehingga Umar bin Khattab mematuhi, dia kembali ke negerinya lagi, tidak bisa memasuki negeri itu. Jadi apabila negeri, suatu negeri yang tersebar virus yang menyebar, virus yang mematikan intinya, atau tersebar bibit wabah penyakit yang menular seperti ini, itu orang tidak boleh masuk ke negeri itu. Dan orang yang di dalam itu juga tidak boleh keluar dari negerinya. Nah inilah yang kita pahami, yang diartikan itu lockdown. Jadi mengisolasi diri kita sendiri, keluarga, rakyat sekitar begitu. Gunanya adalah untuk memutus rantai penyebaran virus itu. Intinya untuk kebaikan kita juga ya, seperti itu. Di situ tadi dalilnya bahwa di zaman sahabat Nabi sudah benar-benar ada, bahkan lebih parah dari ini. Nah kita kan harus berbesar hati lah. Kalau memang mati semua manusia, ya nggak mungkin lah. Sekarang kan manusia tambah miliaran, tambah jutaan ya, berkembang biaknya. Sebenarnya di zaman Rasulullah, di zaman Nabi itu sudah ada peristiwa virus atau wabah penyakit yang menular seperti ini. Tau fan-fan aja, insya Allah semua bisa berakhir dengan baik. Yang penting kita juga maksimal ikuti aturan pemerintah dan MUI. Tapi mungkin yang Pak Ustadz lihat yang dilakukan nama video yang tersebut, mungkin seperti apa Pak Ustadz melihatnya? Itu termasuk ini ya. Sebenarnya sudah ada ketentuan dalam ajaran agama kita, hubun watoni minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Tanda kita cinta kepada tanah air, ya kita mengikuti, mentaati peraturan pemerintah yang telah difatwakan, yang telah ditentukan begitu. Kalau kita tadi ya mencari masjid dalam keadaan seperti ini, itu namanya kan tidak mentaati peraturan pemerintah. Berarti nanti sangat merugikan diri kita sendiri gitu. Karena kan benar-benar nih dalam keadaan seperti ini sudah terbukti penularannya kan banyak. Tapi kalau kita menjauh, kita memutus rantai itu dengan menjaga jarak, dengan berikhtiar seperti yang diajarkan oleh pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia,
insyaallah kita selamat. Gak lama-lama virusnya berakhir karena dia nggak ada tempat lagi untuk berlindung, nggak ada tempat untuk berkembang biak begitu. Tapi kan yang dilakukan sama virus tersebut mungkin menjadi kontroversi dan banyak percikan kontra ya antara masyarakat dan menjadi pemecahan. Oh pastilah. Sebenarnya dalam ajaran agama Islam sudah ada di dalam surat Ali Imran, ya ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, kalau ada peristiwa seperti ini kan dia memancing tuh untuk pro dan kontra, akhirnya terjadi keributan, terjadi perpecahan gitu loh. Sangat disayangkan gitu ya. Padahal dalam ajaran agama kita di Al-Qur'an sudah diatur berpegang teguhlah, kamu jangan bercerai-berai, jangan bertengkar, jangan bertikai seperti itu. Kita ngapainnya mengenai pemerintah yang melarang untuk mengadakan atau sholat berjamaah di masjid seperti yang kemarin? Itu sudah sangat bagus sekali pemerintah, maksimal banget ya. Terus dia mau buat apa lagi saking ininya ya, tanda dia sayang kepada rakyatnya begitu. Insya Allah nggak lama-lama. Dengan adanya kita mengikuti aturan pemerintah Majelis Ulama Indonesia, virus ini bisa berakhir gitu lah. Bisa terputus, tempat penyebarannya hilang dengan sendirinya nanti kan begitu. Kita bangga karena masyarakat Indonesia itu fisiknya kuat-kuat dibanding dengan negara-negara luar sana ya. Kita berbangga karena di Indonesia itu aduh lahannya subur, obat-obatnya banyak. Banyak terbukti. Persediaan kita tuh melimpah ruah gitu ya. Tapi kita juga mengikuti aturan gitu ya. Karena kita negara kita subur, terus fisik kita kuat-kuat karena apa yang kita makan itu masuk ke dalam tubuh kita tuh memang sayur-sayuran yang benar-benar yang original, yang asli gitu, dari hutan, dari tanah gitu ya. Dan belum begitu banyak terkontaminasi dengan zat kimia.